Naomi Bapak Tura Roslina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Saya hari ini masak Maggi aja, jadi cepat. Saya masak Maggi sup yang udah saya siapkan juga. Bahan-bahan yang akan saya campur untuk kita masak Maggi sup ini ya. Oke, sekarang kita sudah apa di sana? Juara kasih sendiri juga. Dapat semua itu. Itu jangan-jangan kalau kebangun apa, siapkan cepat-cepat. Kita masukkan airnya ya. Ini saya buat sup mendeko. Walaupun air gelon kan, ini kita punya kuali sudah. Jadi kita masukkan air. Biasa aja ini biar cepat. Kembang kol, bawang merah, cabai rawit. Cabai rawitnya ada yang potong-potong, ada yang enggak. Tomat. Terus udang. Pemirsa, ini airnya udah mendidih. Tadi ini udah mendidih sekali. Udah dikecilkan suami saya apinya, makanya kayak baru mendidih kan. Padahal udah lama mendidihnya ini. Ini kita masukkan ininya. Bumbu yang bawaan dari Maggie-nya ya. Kalau Maggie ini dia bumbunya enggak terlalu banyak, enggak kayak Mimi di sini, mie sedap apa gitu kan, bumbunya itu banyak. Satu bungkus juga kan 3-4 jenis bumbunya. Nah, ini udah. Itu dia bumbunya sebungkus. Saya enggak tambahkan telur lah karena udah ada udang juga. Amis sekali nanti. Oke, Maggi sup kita udah masak. Jadi kalau misalkan tuh ya, kalian buru-buru tuh, ya kan? Anak abuy, berapa menit lagi nih udah masuk. Jadi ini tipsnya biar anak-anak terlambat. Ambil kuali, ambil ini, gedebek. Ilmu yang kasih diajarkan hari ini betul-betul tak berguna. Nah, kita siap-siap mau sarapan deh nih. Liana adek, mana Liana adek ya? Mana Liana adek? Ini siapa ini? Liana adek ke nih? Siapa? Acuk. Kena kepalanya dinding. Ini. Hey. Lian. Lian ada naku. Tino. Tino. Okay, sama Tino. Masih nampak Lian ada. Nampak. Nampak. Mana Liana Ade? Udah hilang dia Liana Ade. Ini tadi bibi saya panggilnya saya pemirsa. Tengok ini katanya pagi-pagi datang ke rumah. Saya tengoklah kan ini, ha. Hewan langka katanya. Ini langka gini. Sebenarnya ini banyak aja sekarang, cuman memang mungkin karena badannya itu berbentuk kayak ini pemirsa. Daun itu, memang daun sih saya rasa ini kan. Tapi jadi hewan ya kan, nggak bisa keluar. Kita mau tunjuk pun nggak. Oke, dia mulai keluar ini. Dia sebenarnya daun tapi udah jadi hidup. Daun betul. Daun. So. Apa hewan apa ini? Kalian pernah nampak? Saya rasa ini dia buat penyamaran. Jadi gini cara dia untuk bertahan hidup. Dia buat dia kayak daun biar. Tengok. Biar musuhnya itu tuh enggak tahu keberadaannya gitu.
Bahaya. Uwe dah adina alat. Lo kabah aku hendak ku Google ngandai. Jadi uwe. Oh pemirsa ini. Jadi tangannya pedang. Pegang pun jangan ya enak enak. Siapa kalian? Biar kau kita mau. Eh enak 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 enak. Masa dia tangannya. Daun. Apa Nina hiya? Ecek na olak bunuh. Merdeka Nina. Nangdangi merdeka. Ya satu kampung sudah kecoh ya. Dengan penemuan hewan langka ini apalagi cara kita untuk menyenangkan diri selain seperti ini. Dia bang memang daun dibuatnya untuk itu bertahan hidup. Tengok memang daun ini Mungkin ini pakai baterai enggak? Saya kan tiba-tiba bibi saya datang ke rumah. Ayo tengok itu, ayo saya pikir apa? Hewan langka katanya. Saya sampai terheran loh. Kerjaan kita cuma ke ladang aja, masa hewan kayak gini enggak tahu saya bilang. Ini tuh bukan langka ini. Pergi aja ke hutan, banyak macam ini saya bilang. Hewan tuh sebenarnya dia enggak ada ini, enggak ada macam badan. Jadi dia pakai daun-daun untuk melabui mangsa, untuk melabui predator lah, biar nggak nampak dia. Itulah kata ibu saya, datang pula yang dapat itu. Jangan pegang, jangan pegang. Astaga. Ayo. Lepas itu saya tangkap gambar, saya share ke dulu. Saya cakap, nah, banyak mana pun ada yang dia bilang. Ada aja mana pun, ada kadang-kadang kalau dia daun kering, di daun kering dipakainya ininya. Oh, dan itulah, pakainya daun kering. Untuk jadi badannya. Ini alpukado yang kita beli sudah masak. Yo, sudah busuk. Ini pentingnya sudah busuk lah. Berapa saja temakan ini? Boleh buat jus alpukado ke ni? Sudah busuk. Tidak bisa lagi. Ada temakan lah sikit. Si Ami ini suka kali alpukado dia. Saya mau buat. Dispokat ni banyak saya. Ada dulu pokok-pokok saya, biasa banyak buahnya. Tapi dah mati, mungkin dah tua ya, kering pokoknya tiba-tiba. Nanti boleh buat jus ini. Jus pokat. Siapa yang gak suka pokat? Saya kalau pokat gak dijus kan gak mau makan saya. Enggak. Saya gak berapa suka pokat. Teksturnya ini terlalu lembut bagi saya. Walaupun katanya bagus untuk kulit, say no to avocado. Dari sekian banyak pemirsa dapat cuma ini. Bolehlah. Nanti boleh buat jus, ya kan? Oke lah pemirsa, untuk pagi ini kan, saya rasa video kita sampai sini saja dulu. Terima kasih banyak ya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye!